terpadu nanti akan memilah-milah untuk kendaraan luar daerah, nanti full card untuk BBM dan lain sebagainya. Nanti bekerjasama dengan Pertamina dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bicara ini platnya bukan Kalimantan Timur, nanti perlakuannya seperti apa? Kan begitu. Apakah mereka ini datang hanya melintas, mereka datang hanya untuk stay sehari dua hari, atau mereka stay lama, long stay kan gitu. Nah itu yang harus dikelirkan. Ketika truk ngantri, kalau dia orang Kaltim kan clear aja. Nah, sekarang kalau di luar Kaltim, tangkinya berapa biji? Jangan sampai kuota BBM kita habis gara-gara plat luar.